Bareskrim Polri segera akan mengeluarkan daftar pencarian orang. Yang tentunya daftar pencarian orang ini akan diserahkan ke Interpol. Dan daftar pencarian orang ini tentunya menjadi dasar dari Interpol untuk menerbitkan Red Notice. Sekali lagi rekan-rekan sekalian, Polri telah dan sedang berusaha keras untuk menyelesaikan kasus ini bersama-sama dengan instansi terkait lainnya. Yang terpenting, masyarakat jangan terprovokasi dengan beredarnya video ini. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.